Pelantikan dan Musyawarah Kerja 1 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ngawi Masa Khidmat 2018-2023 ini dilaksanakan di Rumah Makan Noto Suman di Kabupaten Ngawi. Dengan mengangkat tema mendayagunakan jamiah dan memberdayakan jamaah mandiri dan bermartabat. Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi, Pengurus Wilayah, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Kodim 0805, Kapolres Ngawi dan seluruh jajaran pengurus cabang maupun ranting. Selain pelantikan pengurus cabang NU juga melantik 18 lembaga. Acara tersebut terselenggarakan secara kondusif dan berjalan dengan aman. Alhamdulillah pada hari ini, 9 September 2018, dengan pelantikan cabang lembaga kami dan pelantikan lembaga dengan lancar, tertib, aman dan sukses. Yang dilantik ada 18 lembaga yang dilantik di NU. Ada di antaranya adalah LDM NU, kemudian LDM Arif NU, kemudian LDM NU, LDN NU, LDM NU, kemudian ada Lesbumi, kemudian ada lembaga perekonomian, ada lembaga pertanian, dan sebagainya. Ada 18 lembaga yang dilantik dan hadir semuanya. Proses demokrasi yang dilakukan dan juga proses pergantian pemimpin yang dilakukan pastinya akan membuahkan sebuah hasil, dan hasil tersebut harapannya adalah hasil yang positif. Proses demokrasi sudah dilakukan, gelaran proses penggantian pemimpinan sudah dilakukan. Nah, itu sudah terjadi dan tentu saja ada hasil. Nah, maka hasil inilah yang ditindaklanjuti untuk hari ini. Maka hasil demokrasi itu, proses demokrasi itu ditindaklanjuti dengan SK. PBNU Jawa Timur melaksanakan pelantikan ini karena memang sudah menjadi aturan sendiri dalam sebuah organisasi. Di PBNU Jawa Timur melakukan pelantikan ini karena memang sudah menjadi aturan main. Yang pertama, SKPJ Kabupaten Ngawi ini sudah ditandatangani oleh PBNU sejak bulan Juni kemarin. Itu harus segera di-breakdown dalam satu bentuk. Jadi kami ini sebagai pengembang sarana secara organisasi harus turun ke PBNU. Rencananya setelah proses pelantikan akan diadakan penyusunan sebuah program yang pasti tetap ada merawat ideologi dengan penguatan ekonomi. Maka penguatan ekonomi jamiah dan jamaah menjadi prioritas program utama. Maka dari itu setelah pelantikan ada acara penandatanganan MOU. Ini nanti habis pelantikan itu sudah menyusun skala prioritas program. Yang pasti isu strategis NU Ngawi selama 5 tahun ke depan adalah merawat ideologi dengan penguatan ekonomi. Kami menyadari betul bahwa ideologi, baik ideologi NU-an, keaswajaan, sampai ideologi kebangsaan, itu perawatan, ketahanan, sampai penguatannya tidak mungkin bisa lepas dari penguatan ekonomi. Maka penguatan ekonomi jamiah dan jamaah itu menjadi prioritas program utama. Makanya tadi setelah pelantikan tadi ada penandatanganan MOU bersama dua BUMN, yaitu Perum Bulog, bahkan tadi pimpinan Bulog Jawa Timur Rawuh, juga dengan pimpinan Satgas BRI Ngawi. Jadi nanti insya Allah berkelanjutan dan berlanjutan. Yang program-program yang sudah disepakati adalah membangun ekonomi keumatan. Harapan untuk kedepannya agar semua program-program yang telah disusun bisa segera terlaksanakan dan berjalan seperti yang sudah direncanakan. Dari Ngawi, Mustofa Fahmi, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.